Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budi Capung. Biasa guys, saya sekarang menuju ke masjid mau ikut acara buka bersama. Ini kebetulan baru pulang kerja. Sekarang jalan. Ini sudah dekat di masjid guys. Sudah sampai masjid dan ini ada kawan-kawan, ini panitia zakat yang mengumpulkan zakat. Ini ada yang mau ikut bayar zakat fitrah. Ini panitia yang di sebelah sini. Mereka ini mengumpulkan zakat, sebagian dikirim ke Indonesia, ke kaum duafa yang di Indonesia melalui dompet duafa Indonesia. Dari organisasi Holakoh yang di sini. Dari organisasi peduli juga. Yuk kita cek ke belakang guys. Di belakang ini yang di belakang lagi menyediakan yang buat buka bersama. Mereka mau buat krisol. Ini kawan-kawan BMI pejuang-pejuang keluarga yang mengais rezeki di negara Makau. Yang ini makanan khas Pakistani. Kita masuk yang digoreng-goreng sini. Ini yang sudah digoreng. Waalaikumsalam. Ini yang sebagian yang sudah matang. Sebelah sini yang menyusun di piring-piring. Ini ada yang lagi mengulek ke sambel. Ibunya ngulek sambel aja nggak bisa halus-halus, tenaganya sudah habis. Yang satunya bingung mau buat es cendol itu. Kita kembali cek yang di depan guys. Ini panitia Pondok Ramadan, panitia buka bersama. Pejuang-pejuang dunia akhirat ini. Ini
ini ibuku dua ini. Ini yang nunggu makanan buat buka bersama. Ini ada kedatangan wartawan dari media lokal lagi di wawancara. Kantonis. Waktunya hampir berbuka, saya kembali ke belakang dulu guys. Waktunya sebentar lagi kira-kira 5-7 menitan. Kita mengambil tempat yang sudah disediakan sambil menunggu azan maghrib berkumandang. Azan maghrib berkumandang, inilah kawan-kawan lagi berbuka makan bersama di aula masjid di sini. Siapa yang mau ambil? Ambil sama Bu Ana. Ayo berdiri Mbak. Inilah keseruan mereka makan bersama. Macam-macam makanan pun ada. Itu ada tebu baru, tapi satu kotak isinya ada merah, kuning, sama hijau. Jadi kalau misalkan satu kotak kita bagi, satu kotak misalkan 4 orang dimakan 4 orang, setuju? Satu orang, Pak. Ya, berkelompok nih. Soalnya kalau saya bagi satu-satu nggak cukup sampai atas. Setuju, Pak Ter? Ambil sama Bu Ana. Saya ambil mau sendiri. Ikut ambil bubur sama panitia. Pasti saya dapat jatah ini. Minta sama ibu. Jalan ke sebelah sini lagi. Ini ada makanan apa? Mas, bisa goreng, Mas. Bawa saya itu. Bawa Mas. Mas. Yes, Bun. Jalan ke sebelah sini ada makanan apa ibu-ibu ini? Ya, gini ya.
Yeh, tersuwun. Barakallah. Yeh, sampun, Bu. Sampai di sini dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.